Kau jaga diri kau baik-baik. Semoga kau berbahagia dengan anak Tuan Sri itu. Saya bukannya Cik Maria yang boleh bodeh, boleh ampu. Tapi dengan saya, lain. Apa maksud Cik Juliana ni? Hampir semua staf Bumi Holding tak selesa dengan cara dia. Dia tu agak kasar. Suka marahkan pekerja. Buat apa nak jumpa dia? Tak payah lain dia. Abang tahu lah, dia nak jumpa kau ni. Mesti ada sebab. Yalah, tapi sebab apa? Dengan bisnes nak bankrupt lah. Dengan hutang keliling pinggang lah. Semua ni pasal kau. Tahu tak? Saya Yunus. Encik nak cakap dengan siapa ni? Saya heran. Rasanya inilah kali kedua saya dapat panggilan telefon daripada seorang lelaki misteri. Ada apa-apa masalah sejak Kak Julie kat situ? Saya semalaman tak boleh tidur malam tadi. Saya duk fikir, siapa lelaki yang telefon malam tadi? Saya rasa dia tu macam nak bercakap dengan seseorang dalam rumah ni. Tapi bila saya jawab telefon, dia matikan telefon. Aisyah, awak dengar saya cakap? Ya, saya dengar, Abang. Kenapa Abang pandang saya macam ni? Abang tak pergi kerja kan ini? Kenapa? Awak tak selesa tengok saya dekat rumah ni? Atau ada sesuatu yang awak sembunyikan untuk saya? Apa abang cakap ni?
bang. Bil api rumah ni dah banyak tertunggak. Tunggu masa je kena potong. Pergilah, baik. Kenapa mesti nak tunggu saya juga? Awak tahu kan, saya tak ada masa. Bekal kecil macam ni pun nak tunggu saya juga. Ha? Habis, duitnya mana? Abang bagi saya duit. Biar saya pergi jelaskan bil api rumah ni. Eh, awak tahu kan, saya tak ada duit sekarang ni. Pandai-pandailah awak pergi cari sendiri. Saya nak pergi cari di mana, bang? Saya bukannya kerja. Itulah. Dulu bila saya kerja, abang suruh saya berhenti. Ha, tengok sekarang. Hidup kita semakin sempit. Eh, sudahlah, diam! Awak janganlah bising-bising. Saya ni dah lama sakitlah dengan leteran awak ni. Sakit! Tahu tak? Hei! Nak ke mana tu? Ha, tengok. Asal kita minta duit saja, pergi. Keluar. Mana nak cari duit? Dah semak ke file-file ni? Hmm? Sudah, Cik. Ina? Kenapa awak menangis ni? Ina? Apa salah dengan awak ni? Cuba awak cakap dengan saya. Cintu dah marah-marah saya. Dia maki amat saya. Dia caci saya. Dia kutuk saya. Dahlah tu, Ina. Memang sikap dia macam tu. Awak jangan ambil hati, Ina. Ya? Cik Maria? Mana boleh, tak ada apa-apa. Ina cakap dengan saya. Apa dah jadi ni, ya? Marahlah. Ha? Ada? Cik Juliana tu marah-marah. Dia campakkan fail ke lantai. Ina pun rasa terhinalah Cik Maria. Juliana buat macam tu? Hei, Ina. Dah. Tak apalah Cik Maria. Mungkin silap saya juga. Kalau ia pun silap awak, dia tak sepatutnya buat macam tu. Cakaplah baik-baik. Dah.
bersabar. Terima kasih Cik Maria kerana ambil berat tentang saya. Ina, awak jangan macam ni. Awak kena sabar, okey? Dah ada, saya dah nak buat ni, okey? Pergi pujuk dia. Ina. Maria nak cakap sikit. Kok ya pun duduklah dulu. Ada apa? Kenapa Julie marah Narina sampai macam tu? Narina nangis tau. Tak baik buat macam tu. Dia mengadu apa kat kau? Tak adalah dia mengadu. Cuma Maria rasa Julie kena diplomasi sikit bila cakap dengan staff. They have feelings too. Maria, kau jangan ajar aku, eh? Engkau jaga hal kau. Dan aku jaga hal aku. Jangan nak sibuk pasal hal orang. Kau tahu tak kenapa diorang semua suka kat kau? Sebab engkau tu terlalu baik sangat, manjakan diorang. Tapi dengan aku, sorry. Kalau diorang buat silap, aku akan smash. Ada apa lagi? Okey. Kau ingat anak Tansi itu seorang jadi hidup kau? Aku pun. Roy, kau boleh tak jangan ganggu hidup aku lagi? Kau dah dapat apa yang kau nak, kan? Okey, itu memang aku ingat. Okey. Macam mana dengan Jo? Anak Tansi yang handsome tu. Dia percaya bila kau kata yang kau mengandung anak dia. Lepas tu tak tahu kau bila kau gugurkan kandungan itu. Eh, kau jangan nak pilih-pilih aku. Eh? Kau dah dapat apa yang kau nak, so sekarang kau belahlah. Ha? Jangan ganggu hidup kita orang lagi. Kau ingat aku bodoh? Ha? Aku nak pegang pada janji aku. Aku tak akan lepaskan kau macam tu aja, Kay. Kau tunggu, Kay. Jangan ajar aku, eh? Engkau jaga hal kau. Dan aku jaga hal aku. Jangan nak sibuk pasal hal orang lain. Kau tahu tak kenapa diorang semua suka kat kau? Sebab engkau tu terlalu manjakan diorang. Baik sangat. Sebab tu diorang buat silap. Tapi dengan aku, sorry. Kalau diorang buat silap,
aku akan smash. Pa, Kak Maria mana pa? Di petang tadi dia ni tak nampak pun. Kak Maria, kau dalam bilik dia lah agaknya. Mama kata sejak dia balik daripada ofis sampai sekarang duduk kurung dalam bilik. Tak makan ke tidak tak tahulah. Cuba dia pergi tengok. Yalah pa. Kenapa ni, Kak? Saya duduk dalam bilik je. Kenapa tak tolong makan tadi? Kakak tak ada selera nak makan. Mungkin sebab siang tadi kakak dah makan banyak. Iya ke ni? Ha? Ke kakak ada masalah? Masalah apa pula? Kau tak ada masalah. Kenapa muka mudi je? Kakak dengan Kak Julie? Tak adalah. Kita orang okey. Ha, Daniel ni tak buat persiapan ke? Exam ke dah dekat? Dah, Kak. Dah. Kakak nak tukar topik pula, okey? Sekarang dia nak cerita pasal kakak tau. Ha. Kenapa tak makan tadi? Papa mama risau tau. Dengar dia betul lah. Daniel, kakak kan tak ada selera nak makan. Kerja pun banyak kan? Maria. Ya, Pa. Kenapa memerap di dalam bilik ni? Ada masalah ke? Tak ada, Maria. Tak ada selera nak makan, Pa. Lagi pun kat ofis ni banyak kerja. Tak apalah. Nanti jangan lupa turun kita makan sama-sama, ya. Teman kan? Tak apa. Macam hantar? Tak apa. Ada. Tadi format yang baru ni. Macam mana kerja dekat sini, Julie? Ada apa-apa masalah kerja? Biasalah, Pa. Ada masalah ke, tak ada masalah ke, kena terima je lah. Hai. Papa dengar lain macam aja. Macam ada sesuatu yang tersirat ni, kenapa? Dulu Julie juga yang beria-ia sangat nak bekerja dekat Bumi Holding ni, kan? Bukan Papa paksa. Tak ada masalah. Cuma tak sangka pula yang Papa campakkan Julie kat bilik Maria ni. Tak kena langsunglah, Pa, dengan taste Julie.
Dah kenapa pula dengan bilik ni? Dulu Maria kerja duduk kat sini juga. Tak pula dengan masalah. Tak ada masalah apa-apa, cuma yalah. Juli tak sangka pula yang Papa letakkan Maria dalam pejabat yang besar selesa, tapi Juli bilik yang sempit ni. Juli, jangan cakap macam tu. Yang penting sekarang mutu kerja kita yang dinilai. Bukan soal bilik ni kecil ke, besar ke. Dulu Maria kerja dekat sini, duduk dalam bilik ni berbulan-bulan lamanya. Tak pernah Papa dengar dia mengut. Tapi bila Juli masuk bilik ni, dah macam-macam masalah. Kenapa? Dah, study tu elok-elok. Encik Maria, saya minta maaf mengganggu. Tengah sibuk ke? Oh, Farid. Kan saya dah cakap pasal dinner tu, saya akan call awak sendiri nanti. No, no, no. Ini bukan pasal dinner tu, Encik Maria. Ini saya nak beritahu tentang projek landscape di Cyberjaya tu. Kita dah mulakan projek tu. Cuma saya nak tanya dengan Encik Maria lah. Encik Maria tak nak turun padang ke untuk tinjau tapak projek? Oh, yeah. Thanks for reminding me. Okay. Sekejap ya, hold on. Apa kata Lusa? Kita jumpa pukul 11. Jumpa kat sana. Lusa pukul 11 pagi, eh? Okay, saya tunggu. Ya. Yeah. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya harap awak tabah ya. Awak jangan ambil kisah dengan perangai kakak saya tu. Awak tumpukan pada kerja awak. Ya? Baiklah Cik Maria. Saya juga minta maaf. Disebabkan sayalah Cik Maria dengan Cik Juliana bertengkar. No 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 no, it's okay. Itu perkara biasa. Tapi awak pun lain kali awak berhati-hati ya. Elakkan buat silap. Betul tu. Dengar cakap Cik Maria tu, Ina. Jangan terlalu ikutkan perasaan sangat. Saya tahu Cik Aida. Lepas ni, insya-Allah saya tak akan buat salah lagi. Saya tahu tu semua salah saya. No, awak jangan cakap macam tu.
InsyaAllah, saya akan buat yang terbaik untuk syarikat ini. Saya tak akan buat kesilapan lagi. Ada apa ni, Aida? Eh, boleh tak jangan ganggu saya? Saya nak rehatlah. Maaf, Cik Juliana. Ini panggilan dari Tan Sri. Dia nak bercakap dengan Cik Juliana. Ah, sambungkanlah. Hello? Ah, apa? Alah, Papa. Walaupun Julie terlewat, tapi Julie datang juga ofis, kan? Ni siapa yang kata mulut mengadu kat Papa ni? Okey. Ya, Julie faham. Kau gabran ni, Afzal? Macam buat salah pula. Tak adalah, bos. Bukan apa nanti kalau dia tanya bos macam-macam, saya juga yang kena, bos. Kalau kerja yang aku bagi kau, aku tak siapkan, memang kau nak kena. Sebenarnya, memang tak sempat, bos. Sorilah, bos. Saja je Papa datang nak jenguk anak syarikat Bumi Holding. Kenapa? Tak boleh ke? Bukan tak boleh, Pak. Tapi kenapa Papa tak cakap awal? Johan, takkan Papa datang sendiri nak tengok syarikat ni pun nak kena bagi tahu. Macamlah Papa ni orang luar pula. Johan tak adalah bermaksud macam tu, Pak. Cuma... Cuma apa? Ada benda yang tak kena ke? Tak ada apa, Pak. Okey, kalau macam tu Papa sini nak tengok perkembangan operasi syarikat ni. Jom. Hey, Jin, kenapa tak bagi minum pula semua juga? Siap. Alah, Jin. Aku banyak projek tak siap lagi, Jin. Tumpahlah, Jin. Open ni. Jin, kalau tak ceritanya apa-apa, kongsi-kongsi, ya? Masalah. Hi, Rico. How are you?
masih kat ofis lagi. Ah, macam? You tak mengantuk ke? Semalam dah balik pukul 3 pagi dah. Hmm? Mestilah mengantuk. Mata air ni asyik nak terlelap je tau. You lah. Nakal semalam eh. Enjoy lah semalam sayang. I miss lah semalam. Apakah operasi syarikat punya auto ni langsung tak tersusun? Apa yang kau buat selama 2 tahun menaikkan syarikat ni? Ha? Semuanya okey, Pak. Papa janganlah panik. Semua operasi syarikat ni berjalan dengan baik. Kau jangan nak kaburkan mata Papa. Papa sendiri dah semak data operasi syarikat ni. Menunjukkan semuanya huru-hara. Kereta import Sinarai pun tak cukup lengkap. Laporan kewangan syarikat ni menurun selama 2 tahun. Ni apa benda ni? Ha? Niaga apa? Sekarang ni siapkan laporan yang baru, serah dengan Maria. Faham? Puan tengok. Pasal korang tak siapkan kerja, aku yang jadi sasaran. Apa ni? Janganlah salahkan kami je, bos. Bos. Saya minta maaf, bos. Lain kali kita buat betul-betul, eh? Sebelum ni, benda yang sama juga korang cakap kat aku. Kerja tak pernah nak buat. Eh, sudahlah. Itulah, kau punya pasal lah ni, betul tak? Ha, aku punya pasal. Kerja kau sendiri kau tak buat. Kerja sini, kerja kau pun bila yang siapnya? Mama, Daniel, minum. Ada apa-apa yang berlaku di office tadi? Tak ada apa-apa, Ma. Kenapa? Mama nampak Papa resah balik dari office tadi. Mama risau. Takut kalau Julie buat perangai lagi. Mama, kau Papa tension kat pejabat tu, Ma. Tak ada benda lain lagi. Mesti kat Julie buat perangai lagi tu. Jangan buat tuduhan. Sebenarnya, Mama, Mana rasa Papa tak puas hati dengan prestasi Bumi Auto. Siang tadi, Mana dapat tahu yang Papa melawat ke sana.
Duk. Ingat, Aida. Saya nak bagi awak amaran. Jangan ada mana-mana staf dalam pejabat ni yang akan buruk-burukkan saya pada Tan Sri. Mana pergi tuan puteri yang perasan cantik tu? Siapa yang Cik Juliana maksudkan ni? Awak lagi nak tanya saya ke? Siapa lagi kalau bukan Maria? Jika tu direktor yang awak sanjung, awak sayang tu. Alah, macam saya tak tahu yang awak ni kaki mengadu kat dia kan? Macam Narina tu. Tak adalah Cik Juliana. Kami tak campur urusan Cik Juliana dengan Cik Maria. Bagus. Itu yang saya nak dengar. Mana pergi Cik Maria awak tu? Jangan-jangan memonteng kot. Alah, kalau saya terlewat sikit, satu ofis kecoh. Kalau dia semua boleh. Bukannya macam tu. Janganlah salah faham Cik Juliana. Cik Maria sebenarnya pergi melawat tapak projek. Ini pun kita baru di peringkat awal ni. Baru 30%. Tapi insya-Allah saya janji saya akan siapkan mengikut jadual. Itu yang saya nak dengar. Awak janganlah kecewakan Lembaga Pengarah Bumi Holdings ya. Especially my dad. You don't worry about that. Right? Trust me.